Nomor 4, perhatikan gambar tumbuhan berikut. Kedua tumbuhan tersebut tergolong pada kelas yang sama karena memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu, nah, ini bambu, ini tebu. Kedua-duanya berakar serabut, jelas merupakan monokotil. Di sini monokotil ada dua, tulang daun sejajar melengkung atau sejajar menjari. Yang benar adalah sejajar melengkung. Ini adalah ciri-ciri dari monokotil. Nah, kedua-duanya ini masuk dalam satu kelompok, yaitu kelompok rumput-rumputan, Graminae. Ya, cuman ukurannya besar gitu ya. Oke, itu adalah pembahasan untuk nomor 4.